Kekasih Letu Muhammad Fardana, Ayu Ting Ting mendapatkan hadiah spesial dari calon mertuanya, yakni Darsi Akib. Pasangan itu diberikan barang mewah bernilai fantastis. Netizen pun menyebut jika Darsi Akib adalah sosok mertua idaman. Namun netizen juga menyorot ekspresi Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting dapat kado mewah. Seperti yang diketahui, Ayu Ting Ting resmi bertunangan dengan Letu Muhammad Fardana pada beberapa bulan lalu. Meski masih menyandang status pertunangan, Ayu Ting Ting kerap terlibat dalam acara keluarga Letu Muhammad Fardana, baik dari pihak sang ibunda maupun ayahnya. Kedekatan Ayu Ting Ting dengan orang tua Letu Muhammad Fardana ini memang sudah sangat dekat. Terbukti, bunda dan ayah dari Letu Muhammad Fardana ini memberikan kado spesial untuk Ayu Ting Ting. Tidak main-main, Ayu Ting Ting mendapatkan barang mewah dari calon mertuanya tersebut. Momen Ayu Ting Ting dapat hadiah mobil mewah itu diunggah ulang oleh akun Instagram @lambegosip. Darsi Akib juga terlihat memberikan Ayu Ting Ting sepatu dan tas dari brand Tory Burch. Ayu Ting Ting pun tak dapat menyembunyikan perasaan bahagianya karena mendapat perhatian dari calon mertuanya. Terlebih Darsi Akib nampak sangat dekat dengan kekasih putra bungsunya itu. Dalam unggahan video tersebut, Ayu Ting Ting dengan muka bahagianya langsung membuka hadiah dari Darsi Akib. Hadiah yang diberikan oleh orang tua Letu Muhammad Fardana itu rupanya kesukaannya. Ternyata, sebelum membelikan kado untuk tunangan anaknya itu, Darsi Akib sempat bertanya dengan Letu Muhammad Fardana. "Kemarin aku tanya Dana, Ayu Ting Ting suka apa?" Kata dia Dana suka apa aja yang penting dia dikasih hadiah sudah suka banget, ujar Darsi Akib. Ekspresi Ayu Ting Ting disorot netizen. Kedekatan antara Ayu Ting Ting dan Darsi Akib menjadi sorotan warganet. Terlebih aktris dangdut itu disambut hangat oleh orang tua sang kekasih. Perhatian Darsi Akib kepada Ayu Ting Ting berhasil membuat warganet iri. Apalagi dengan hadiah spesial dari brand kenamaan New York, Amerika Serikat yang membuat pasangan itu dinobatkan sebagai pasangan idaman. Ada kabar gembira nih buat fans Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana karena Ayu dan Dana lagi dalam proses rekaman bareng Ahmad Dhani. Menurut video unggahan Ahmad Dhani dalam berita, proyek legend ini akan menampilkan lagu yang belum pernah dirilis sebelumnya. Meskipun belum pernah dirilis, ternyata lagu ini udah ada dari tahun-tahun yang lalu. Selain itu sebenarnya lagu ini diproyeksikan untuk Dewa 19, tapi nggak jadi dipakai. Jadi, awalnya tuh katanya lagu buat Dewa, cuman Mas Andra itu tidak suka apa tidak mau gitu. Akhirnya ya sudah dikasih buat pasangan yang lagi viral saja, Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana, ujar Ahmad Dhani. Setelah menyempatkan rekaman dengan Ahmad Dhani, Letu Muhammad Fardana mulai dibanjiri tawaran manggung. Namun menurut Ahmad Dhani, tunangan Ayu Ting Ting ini membatasi panggungnya dikarenakan Letu Muhammad Fardana adalah seorang TNI. Kalau misalnya sebelum bertugas sebulan bisa 5-7 kali manggung. Namun saya sebagai abdi negara mengemban tugas besar menjaga kedaulatan NKRI dan saat ini saya bertugas di Papua 1 tahun atau 336 hari. Sekarang masih dibatasin sih, untuk manggung ya, sebulan 4 kali, masih dibatasi. Yang penting kita semua sehat, minta doanya aja biar bisa menghibur kalian semua bareng dengan Ayu Ting Ting, tutur Letu Muhammad Fardana. Saat melakukan rekaman, Letu Muhammad Fardana dan Ayu Ting Ting mengaku nggak ada kendala di dalamnya. Namun nggak demikian menurut Ahmad Dhani. Menurut keyboardis Dewa 19 ini, personel TNI atau yang akrab disapa Letu Muhammad Fardana itu mengalami sedikit kendala di awal. Awal-awal ada. Soalnya itu nadanya Chicago,
Wenak iku lagune Ri, seru Dani. Wah makin penasaran nih sama lagu baru Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana diiringi aransemen dari Ahmad Dani. Kalau dilihat dari tahun dibikinnya sih, mungkin lagu ini akan mirip sama album pertama, Ayu Ting Ting, kalau enggak, format masa depan, deh. Sebelumnya Ayu Ting Ting juga merilis single lagu perdananya dengan Kak Adibal. Pedangdut Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana tampaknya sedang merilis single terbaru dan telah memberikan sebuah bocoran yang menggiurkan dari lagu romantisnya yang akan datang. Aku Milikmu, bersama Kakak Adibal. Lagu yang merdu dan romantis ini, yang diiringi oleh musik mempesona dari khas dangdut Indonesia dan dikoreografikan oleh Adibal, menjanjikan untuk membangkitkan emosi yang mendalam dengan harmoni yang lembut dan tulus. Single lagu terbaru Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana baru-baru ini dibagikan bocoran menampilkan Letu Muhammad Fardana dan Ayu Ting Ting. Dan yang menari dengan anggun diiringi dengan irama romantis yang menggetarkan jiwa, memicu kegembiraan di antara para penggemar di seluruh dangdut di dunia. Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana mengisyaratkan bahwa lagu ini akan memberikan dampak yang menenangkan di telinga. Membuat para pengagumnya tidak sabar untuk menantikan perilisannya dengan derasnya air mata. Lagu yang berjudul, Aku Milikmu, dalam bahasa Indonesia memiliki lirik yang ditulis oleh Adibal dan vokal yang mempesona dari Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana. Dengan liriknya yang mengharukan dan romantis yang menggemakan sentimen-sentimen cinta dan menyita banyak kalangan masyarakat khususnya bagi pecinta dangdut.